Wahai makhluk Allah yang bernama COVID-19, wahai makhluk Allah yang bernama Corona, jika engkau hanya Allah yang dikirimkan untuk menghukum perbuatan sombong kami di muka bumi ini, segerakanlah tugasmu, segerakanlah perintah Tuhanmu. Izinkan kami untuk menghirup udara segar Ramadan yang syahdu. Izinkan kami merasai indahnya Ramadan. Izinkan kami menemui Ramadan yang penuh keampunan dari pencipta semesta alam. Wahai makhluk kecil yang memiliki kuasa yang luar biasa dari Tuhanmu, kehadiranmu mampu menggemparkan dunia dan isinya. Ukuran kecilmu menjadi bukti kekuasaan Allah mencipta semesta alam. COVID-19, pulanglah ke tempat asalmu dengan tenang sebelum menjalani Ramadan. COVID-19, pulanglah ke tempat asalmu sebelum musim haji datang. COVID-19, pulanglah ke tempat asalmu. Kami ingin tarawih berjalan seperti biasa. Kami ingin puasa seperti biasa. Kami ingin mengerjakan umrah seperti biasa. Kami ingin musim haji berjalan seperti biasa. Kami sedih melihat Ka'bah yang sepi. Kami sedih melihat Raudhah yang sepi. Ya Rob, ya Rabbi, Engkau pemilik segalanya di muka bumi. Semua berasal darimu ya Allah, dan akan kembali jua kepadamu ya Allah. Ampunilah kami jika kerana dosa-dosa kami musibah ini hadir ya Rabbul Izzati. Kami redha dengan ketentuanmu. Kami terima segala keputusanmu ya Allah. Hanya satu permintaan kami ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, sanak saudara dan mereka berada di barisan hadapan kami ya Allah. Redailah kami ya Allah, redailah kami ya Allah, redailah kami ya Rabbi, kerana kami inginkan keampunan darimu ya Allah, keampunan darimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.